Nah, sekarang sudah jam 5 sore. Ini sudah berlaku ya, sudah berlaku dari perairan Surabaya. Tapi sekarang masih menyisir bagian luar kepulauan Madura ya. Nah, jadi di sini saya akan sedikit menunjukkan. Ternyata usut punya usut, kalau nggak salah, ini bekas kapal pesiar milik Jepang. Ini dugaan saya dan diperkuat dengan beberapa kali saya tanya-tanya kepada ABK kapal ya, armada kapal atau mungkin kru kapal yang udah lama di sini mungkin ya. Jadi ini adalah bekas kapal pesiar Jepang yang dibeli di PT Dharma Lautan Utama ya. Nah, ini ada yang unik ini. Mulai dari perangkat elektroniknya, ini merek Sony, ini juga Jepun semua ya. Ini masih dalam bahasa kanji, kelihatan nggak? Nah, ini pasti pakai bahasa Jepang semua, Sony asli Jepang, dan
Ini remote-nya juga ini saya benar-benar nggak tahu ini bahasa apa ini. Gila ini. Semuanya masih dalam bahasa Jepang, Bro. Jadi ini soket listriknya juga kaki tiga, gepeng kayak gitu ya. Ini notabene nggak ada di Indonesia kecuali pakai konektor tambahan ya. Terus ini untuk lampu-lampu, ini juga bahasa Jepang semua. Itu kelihatan nggak? Aduh maaf, kameranya jelek. Nah ini, walaupun ada bahasa Inggrisnya, itu juga tetap ada bahasa kanjinya ya, tulisan kanjinya itu. Terus toiletnya, nah ini toiletnya, ini gila ini. Ini pertama kali saya mau beol di sini ya. Ini saya bingung ini. Ini nyirapnya gimana, terus ceboknya gimana, itu saya bingung. Ternyata usut, ada tulisan terjemahannya, cara membasuh dan membersihkan setelah buang air besar. Jadi tekan tombol ini, terus tekan tombol ini. Ini berarti ini ya, ini terus ini ya, atau ini gitu ya. Terus untuk memflus tai itu di budget ini ya, tekan tombol untuk membilas. Waduh, hampir semuanya, semua aksesoris yang ada di sini, baik peralatan elektronik, terutama peralatan elektroniknya ya, itu pasti bahasa Jepang. Dan walaupun sekarang sudah ada terjemahannya menggunakan bahasa Indonesia ya, mungkin untuk disesuaikan dengan kondisi negara kita. Luar biasa, luar biasa. Konon katanya kapal ini baru 1 tahun berlabuh di PT Dharma Lautan Utama ya. Maksudnya dibeli PT Dharma Lautan Utama itu baru 1 tahun. Berarti kalau di sini anggap saja masih baru ya. Tapi kalau di sana, di Jepang sana, ini sebenarnya udah bekas. Tapi masih layak pakai. Sekarang jatah makan siang, harusnya yang makan siang, karena tadi berangkatnya telat atau molor, sekarang jadi makan sore, sudah datang. Ini dia. Ini pakai mie, nasi, saus, ayam, ada pepaya, buah gandul, gondal gandul, dan minumnya teh hangat. Ini ada satu orang lagi yang di dalam kabin ini ya, bukan teman saya, orang lain, tapi pas kebetulan satu kabin dengan saya. Penyajiannya higienis, Bro ya. Ini konon katanya kalau yang di kelas 1, ruangan kelas 1 dan VIP itu, konon katanya makanannya berbeda. Kayaknya sih ya, kayaknya berbeda makanannya. Kalau untuk kelas 2 dan kelas ekonomi itu juga beda lagi. Ya saya nggak tahu sih, ini cuma perkiraan saya saja. Nah, semoga sih sama lah ya, kita jangan membeda-bedakan. Gandulnya, pepayanya oke. Ini kalau di Wonosobo, ini punya bukan pepaya, bukan kates, tapi gandul. Gondal gandul nang katok. Nah, sekarang mari kita santap makanannya. Dari tadi udah kelaparan. Saya tadi sampai beli pop mie ya di kantin itu. Pop mie di sini tuh harganya luar biasa. Luar biadab, luar binasa. Satu pop mie itu 15.000. Dan bantu ini wibawa saya kok sekarang jadi gemuk banget ya. 2 minggu nggak kelihatan, tambah gemuk. Alhamdulillah, kita syukuri. Sambelnya oke. Mari kita sekarang coba mie-nya. Mie-nya biasa. Kalau sambalnya oke. Tapi sekarang dagingnya. Dagingnya enak, berasa.
top lah. Fasilitas Dharma, kapal Dharma Kencana top. Jadi di setiap deck itu ada toilet pasti ya. Kalau nggak salah di sini ada 7 deck. Saya nggak tahu berapa di deck keberapa, saya kurang tahu. Ada antara deck 3 dan 4 mungkin, kalau nggak deck 7. Sekarang kalau nggak salah deck 7 kalau nggak salah ya. Nah di sini juga toiletnya berbeda. Ini toilet pria ya. Kalau di sini lebih gede, lebih luas. Oh ini tempat kencing dan tempat beol dan tempat mandi ada 3. Ini tempat beol dan mandinya. Ini tempat kencingnya ada 5. Ini juga ini buat disabilitas kalau nggak salah ya. Ini buat cuci muka biar wajahmu ganteng seperti saya ini. Ada toilet wanita juga. Tapi saya nggak berani masuk ke toilet wanita, nanti bisa digampar orang. Nah, itu adalah kondisi kapal Dharma Kencana 7 ya, yang saat ini sedang saya naiki, sedang saya tumpangi ya. Dan kalau kalian bertanya-tanya, sedang apa Bang Andre Motor itu di sini? Simpel jawabannya, minggat.